sepertinya kita di sini sudah akan mulai masuk ya ke pertandingan big match. Pertandingan antara Gorontalo menghadapi Lampung. Tuh, kalian bisa dengarkan suaranya memang beda. Oke, dan kick off babak yang pertama telah digulirkan kami berdua dari studio. Saya Belva dan juga aku mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di match pertama. Itu bulu tangkis dong. Iya, saya juga tahu. Iya. Atau Thomas Kreta, tahu nggak Thomas Kreta? Kartun. Iya, kertas. Kulusevski kali ini berikan ke depan Cristiano Ronaldo. Gol, 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 gol. Setelah tadi suasananya sejuk sepi sedang, namun pada akhirnya ada satu momentum yang bisa membangkitkan sebuah keramaian di tengah kesunyian yang ada. Elga Cahya Putra dengan Cristiano Ronaldo yang punya separuh Portugal, yang punya anak angkat dari Aceh, Indonesia yang pertama Martunis, kan, namun diambil kembali Kingsley Coman, berikan kepada Thomas Muller, lagi-lagi kesulitan untuk bisa masuk ke arah pertahanan dari Elga Cahya Putra. Ya, kita lihat sebuah gol yang diciptakan bagi Elga Cahya membuka skor jadi 0-1 tadi melalui CR7. Kembali lagi Alvaro Morata menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Kita melihat cukup leluasa dari Alvaro Morata untuk menceploskan bola tanpa adanya gangguan sama sekali. Iya, kesempatan kedua yang tidak dibiarkan begitu saja. Ya, tapi di sini kita lihat bagaimana apakah Akbar Paudi bisa mencuri kemenangan dari sini. Dengan tadi didaya sekali Elga Cahya Putra di babak pertama. Menguasai bola kembali Arthur. Ke belakang dia kepada Rabiot. Masih Rabiot, Kulusevski. Kulusevski melihat celah. Alvaro Morata. Tipis. Kalau kita lihat di sini bagaimana benar-benar mematikan. Ada celah yang cukup terbuka lebar. Iya. Apa? Oke. Kita kembali saja ke jalannya pertandingan. Di mana ada Robert Lewandowski kali ini melakukan tekanan. Thomas Muller coba berikan lagi Tolisso. Tolisso kepada Lewandowski. Lewandowski. Ini dia yang dinanti-nanti. Yang ditunggu-tunggu. Sebuah balasan dari Akbar Paudi akhirnya datang juga. Tentu ini akan semakin memanas. Semakin menarik karena pemenangnya masih belum kita tentukan di sini. Luar biasa Akbar Paudi kepada Rabiot. Masih Rabiot. Oh, baik sekali. Tapi dicuri oleh Akbar Paudi di sini. Sane, kutak-atik Sane kepada Robert Lewandowski. Sane maksudnya kembalikan lagi kepada Lewandowski. Masih bisa diambil. Coba dikejar oleh Goretzka. Head. Masih belum. Wajib. Aduh, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran. Yang bapaknya juga Cisa juga namanya ya? Iya. Ini dia. Oh, terlepas. Paulo Dybala gol. Setelah tadi hampir saja mendapatkan momentum Akbar Paudi untuk bisa memberikan perlawanan, tapi dengan ketenangan seorang Elga Cahya Putra. Berburu-buru nampaknya memang tersisa hanya kurang lebih 9 dan 8 menit. Dan tarik semonggo. Akbar Paudi. Oh, Dybala. Masih Dybala. Apakah bisa gol kelima dan Paulo Dybala mencoba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Dan ini adalah akhir dari jalannya pertandingan di match yang pertama. Kita melihat kemenangan yang cukup meyakinkan 1-4 diraih oleh provinsi dari Lampung, yaitu dengan pemainnya Elga Cahya. Dari pemain Gorontalo ini mempunyai kombinasi yang sudah terlatih cukup lama ya. Iya, namun nampaknya di sini Belva, kita akan langsung mulai lagi tanpa berpanjang-panjang kata dan juga tanpa berlama-lama lagi bersama aku juga Belva menemani Anda menikmati jalannya pertandingan. Pertandingan kedua, Lampung berhadapan dengan Gorontalo. Sebuah kesempatan tadi didapatkan oleh Elga Cahya dan juga Doni Pratama
Namun yang terjadi justru membentur Tuan ya, Mister. Tuan gawang. Iya, kembali lagi bisa diambil oleh Elgar juga Doni. Dorong bola ke depan, mendapatkan kesempatan berpaling pada syuting langsung. Mampu menembus satu pemain dari Juventus. Coba berikan kali ini, ada Bayu Habibi. Bayu Habibi, dorong bola ke depan, dia berikan kepada Akbar Paudi. Kembali lagi kepada Bayu Habibi. Ada Akbar Paudi, syuting langsung dan namun salah umpan, passing nyangkut. Akbar Paudi kali ini, masih Paudi memberikan ke tengah kepada Bayu Habibi, terlepas, syuting langsung dan gol! Segar! Kesegaran yang begitu nyata dari minuman yang diminum oleh Bayu Habibi. Skor ataupun hasil imbang sama 1-1 akan dilanjutkan di pertandingan ketiga. Wah, Elgan Jaya Putra juga Doni Pratama Sakti mampu untuk memperkecil ketertinggalan mereka. Satu gol bisa didapatkan dan tentu saja ini bisa menjadi modal yang sangat berharga. Nanti datang silih berganti, tidak ada habis-habisnya nampaknya di sini. Namun belum menyerah, belum mau untuk membiarkan begitu saja para pemain dari Gontol. Kali ini lakukan gol. Lagi yang akan bisa didaki oleh Elga dan juga Doni Pratama Sakti untuk bisa menyamakan kedudukannya di sana. Kita melihat di sini baik sekali Joshua Kimi kepada Cuma Moting. Kita lihat di sini Doni Pratama Sakti berikan kepada Elga Cahaya, kutak-atik Elga Cahaya, masih Elga memberikan bola kepada Doni. Kesempatan juga peluang blar. Terjadi hal yang berbeda, namun nampaknya wasit belum menuipkan ataupun meniupkan dan sudah berakhir menjadi skornya 3-3. Itu artinya kita akan lanjut ke babak ekstra telur. Sementara itu kita lihat di sini mengambil tendangan Akbar Paudi sudah dilakukan meskipun sempat terbaca arah bola. Namun masih lebih kencang bola untuk bisa masuk ke dalam gawang. Ya, dan kali ini tendangan untuk Provinsi Lampung. Pakai Elga ya. Siap-siap ya. Benang pertama. Masuk, satu sama. Balik sama kuat. Kulusevski. Akbar Paudi. Coba berkonsentrasi. Penendang kedua. Ambil ancang-ancang, bersiap-siap, sudah dilakukan. Wah, apa yang terjadi? Nampaknya terlampau kencang sehingga membentur tiang gawang di sebelah kiri dari arah kita di sini. Lalu Robert Lewandowski kali ini. Doni Pratama Sakti. Kedua bagi Lampung. Doni, siap-siap ya. Tenang saja, memilih posisi yang tepat, tadi berada di tengah. Leading sementara ini. Penendang ketiga bagi Lampung. Gornadeschi. Dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Akbar Paudi. Dan wow. Lagi-lagi ini justru bisa dikatakan perlu berhati-hati ya. Karena Lampung ini sendiri tadi mampu menebak arah dengan cukup tepat. Ya, dan kali ini penendang ketiga dari Lampung, Elga Cahya yang akan mengambil. Thomas Muller yang akan menendang. Ancang-ancang. Thomas Muller dan benar-benar mentalitas yang sangat luar biasa, kepercayaan diri yang sangat tinggi penendang dari Elga tadi. Namun kali ini Bayu Habibi tidak mau membiarkan begitu saja, menambahkan lagi nafas serta nyawa dari tim Gorontalo. Sementara itu ada Doni Pratama Sakti kali ini, apakah ia akan berhasil ataupun gagal? Berdebar-debar kita, semakin penasaran kita. Doni Pratama sebagai cerita dan juga drama, apakah ini akan menjadi plot twist
Sedangkan menjadi sama kuat ya. Betul sekali, penendang terakhir. Kelima, Akbar Paudi. Akbar Paudi cukup keras. Dan ini menjadi beban tentunya. Beban serta menjadi kunci. Ya, dari apabila kuncinya, menciptakan gol akan lanjut ke sudden death. Dan apabila ditepis, maka Gorontalo akan memainkan game ketiga. Nampaknya kita melihat di sini, Bung Akwam. Kita lihat Elga Cahya. Ini akan menjadi kunci. Kuncinya De Minor. Ambil lancang-lancang. Elga! Tenang. Kita melihat di sini. Bayu Habibie. Masuk. Bayu Habibie. Ini kalau melihat tendangan-tendangan dari para pemain Gorontalo, nampaknya langsung keras-keras sih. Iya, kita melihat. Dan kita melihat di tepi tadi memaksakan pertandingan harus memainkan game ketiga, Bung Akwam. Betul sekali, sangat-sangat dramatis, sangat-sangat tidak terdebak, ditebak. Nah, itu dia kan, bingung kan? Luar biasa, meskipun sempat kalah di pertandingan pertama, di pertandingan kedua sempat unggul, kemudian dikembalikan keadaannya sampai ternyata saya sekali Belva. Kita harus memandu dulu pertandingan ketiga. Oh, sudah berjalan di sana. Sebuah kesempatan coba didapatkan. Doni Pratama Sakti berada di sebelah kiri, sedangkan Bayu Habibie berada di sebelah kanan. Skor 1-1 kali ini. Imbang mereka berdua. Coba kirimkan umpan crossing. Coba diambil lagi. Habibi. Iya, di mana? Kalau kita melihat di pertandingan kali ini di sebelah kiri layar kaca Anda ada Denny Pratama Sakti. Tentunya yang menggunakan dari kita melihat di sini. Dan sebuah gol kali ini diciptakan dan kali ini membuka keunggulan. Tolisso yang menjadi aktor. Pertandingan kali ini di menit ke-13 sejalannya pertandingan. Iya, melihat Doni Pratama Sakti tentunya menggunakan Bayern München. Betul sekali, akhirnya mampu unggul untuk pertama. Yang berarti juga, yes, kembali lagi. Kita lihat bagaimana upaya dari Bayu Habibie. Coba dorong bola ke samping. Arthur kali ini bergerak maju. Berikan kepada Federico Chiesa. Ada Cristiano, meliuk-liuk Cristiano. Sedangkan Dando! Satu-satu luar biasa apabila nampaknya gol dibalas gol dan akhirnya dibalas juga oleh Bayu Habibie sebagaimana pepatah dari negeri Kazakhstan. Lu jual gua beli. Ya, kita melihat di sini akhirnya untuk bisa menyamakan kedudukan tidak perlu waktu yang lama bagi Bayu Habibie. Kita melihat di sini walaupun dalam kondisi hujan nampaknya di Gorontalo, namun dia masih bisa menciptakan gol untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Satu sama game on. Semakin penasaran kita bagaimana yang terjadi di sana. Gnabry, Serge Gnabry, Robert Lewandowski. Dihadang kembali lagi ada sebuah di depan kotak penalti dari Doni Pratama Sakti. Namun di sana Bayu Habibie, Bayu Habibie, Alvaro Morata, dua. Ya, masih bisa diselam. Alvaro Morata, Arthur Melo, baik sekali Morata. Permainan yang sangat ketat. Benar kepada Cristiano yang punya separuh Portugal. Arthur pikir kepada Chiesa. Chiesa kali kesempatan. Oh, terbuka nampaknya. Cristiano! Masuk. Pak Bambang karena Pak Eko lagi di luar. Masih mencoba nampaknya dari Bayu Habibie untuk mengejar gol keempat. Di waktu yang pertama ini. Lagi skuter kanan Alvaro Morata. 4-3
Kita melihat di sini penutup di 45 menit yang pertama, Bayu Habibie dari provinsi Gorontalo mampu menciptakan gol, membuat dirinya leading lagi di 45 menit pertama dengan skor. Bisa dikondisikan nampaknya serangan dari Doni Pratama Sakti tadi kalau kita lihat. Bayu Habibie kali ini bergerak maju kembali Alvaro Morata. Alvaro Morata berikan kepada Cristiano Ronaldo, berbalik badan Cristiano. Dia pintu oleh 3 pemain namun masih bisa melepaskan umpan. Frederico Thompson, main belakang tadi dari Juventus ataupun kita melihat tadi dari Akbar dari Bayu Paudi maksud saya. Dan kembali kali ini kita melihat ada serangan tekanan dan sebuah gol diciptakan Bernardeschi, makin menjauhi keunggulannya kali ini Bayu Habibie. Terlepas Kingsley Coman, Leroy Sané. Ada kesempatan Robert Lewandowski, tapi kesempatannya terbuang begitu saja dan berakhir sudah dengan kemenangan dari Bayu Habibie. Gorontalo berhak untuk melaju ke babak selanjutnya dan nanti akan berangkat ke Papua dengan permainan yang sangat luar biasa, menguras tenaga, menguras emosi, dan mengubur serta